Selamat pagi, kali ini berada di Pasar Sapi, kawasan Magetan yang buka setiap hari. Pasar Sapi. Ya, kali ini sudah sampai di pasar. Mari kita lihat seperti apa pasar sapi kawasan Magetan. Jantan ini. Yang berat itu, yang sebelahnya itu 14.150. Bakal ada perdetan sapi jenis simental. Tapi nembak gini. Itu nembak pasaran pasaran perdagangan. Terulas ya. Harga perdetan di pasar sapi Lausan Magetan berkisaran harga 13 jutaan. Pasar sapi Magetan ini juga setiap pasaran pagi. Pasarnya ini terletak sebelah barat Kabupaten Magetan, sekitar 30 km dari Magetan. Tepatnya di kaki Gunung Lawu. Seperti ini pasaran sapi harga sekitar 13. Yo, foto itu foto ya. Oke, gimana? Oh, pengelas sama semua. Itu ada yang tadi. Salah apa nih? Mau ngeliat saya punya apa? 11 juta kali bapak eh.
Yang ini 3,5, ini 3,5. 13,5. Yang sebelahnya ada, Bang. 13,5. Tetap di foto wae foto. Iki kan iki. Foto. Oh ya tani iki nek. Iso bolong. Rong-rong iki kok nawar kowe terus kiwon. Oh, tadak. Oh, iki. Ini Pak, ngeten iki. Ini kan mesti ngeten iki. Ini iki. Nggih. 12.500, nggih. 12.500. Oh, pokoknya masuk akeh. Tapi jenis si metal. Pintenan Pak. 17 juta. Kaki-kakinya bagus. Si mental dibanderol dengan harga 17 juta. Juta pasaran harga sapi di Magetan seperti ini 17 juta. Kaki-kakinya bagus. Cuma warnanya ini kurang. Lambung mungkin kurang bagus.
ini ke umur kok ngajak tindakan kok mas jemaah ya kok mas ini yang paham lah kok mas tindakan harus sih aduh kok oke kok yang ini lah kok karena terus dikit kok karena ada kok aneh gila karena kedikit kok karena oleh penting kok yang ini kok rasakan kulit kakinya lah. Sapi ini dibanderol dengan 15 juta rupiah. Sapi bakalan 15.800 ini tawarnya dari bapaknya. Jenis apa pak? Jenis apa? Limosin ya? Jenis limosin. Apa ini ya pak? Ini kenapa tadi pak? 11 juta ya? Pegon 11 juta pinten Mbah Kong? Pinten nih kak? Oh 14 juta. Jenis pegon 14 juta dan 11 juta. Yang hitam ini, hitam ini 11 juta dan yang merah itu 14 juta. Tenan bah, ngeten iki bah, pedet-pedet ngeten iki. Iki 5 ringgit. Iki 36. Yo, iki 12.500. Ya iki. Iki 36. 13.600. Ya. Etane niki. Sama. Sama 13.600. Iki iki 46. Oh, 14.600 nggih, Pak. Ya, boleh ditawar. Boleh ditawar nggih. Kalian Mbah sinten? Mul. Mbah Mul, dalemnya pun Mbah? Punuk Doro oh pelawasan nggih Magetan nggih boleh ditawar nggih boleh ditawar sapi pedetan bakalan 12.500 13.800 masih boleh ditawar iya 46 boleh ditawar 12.600 ini sudah jadi bisa 8 makannya nopo mbah rumput nopo konsentrat mbah nek tanen ngene nggih rumput kali damen kasih tak saiki tak iki ngoten nek iki ngon niku nupo nupo nggih ngemu niku mbah pun tahu nggih anu kadian sapi nggih pun awet kantong dulu ini sejak tahun 72 sudah jualan sapi. Pun bah regine sapi niki saya napa mboten niki? Meneng ngeten niku. Dalem? Sepi. Sepi kae niki. Ini pasarnya cukup sepi kata nyambahnya ini. Sapi niku larang iki ngeten iki nek gedhe mah murah. Oke. Nah. Bapak ayang tadi ku. 18 juta 250 ya. Kalian bapak sinten? Pak Karni. Pak Karni Magetan nggih, Pak. Nggih, Magetan Kalang. Kalang, Kalang. Kalang, Kalang Sidorjo. Oh, Kalang Sidorjo Magetan. Umur. Sapi jenis no, Pak, ini Brahman. Nggih. Simental 18.250 pasar sapi Laosan bukannya setiap hari nggak pak pagi setiap hari pak
rokok pun juga. Lo pun betul juga. Kayu? Enggak lewat. Saat terakhir yang rayu. Enggak. Nanti tak rayu. Pun tensi dua dewan tak ente aneh. Kocok lo ada ibu istri. Lo ketenai lemburi kok. Ibu tuh bahku. Mbak Budung, dipoto jajan ganteng ora Mas. Sama ngono. Itu entek. Pak Sinten, Pak Sinten. Pak Parman. Pak Parman, Putung, Magetan nggih. Kok dong ngene. Ganteng. Ganteng to Mas? Kaget. Di foto kok isuke teh dibuka ngene, wis buka. Aja to. Sapine pundi, Pak? Sapine pundi? 04. Pinteran iki, Pak. Mulai iki kok 6 luwe, 5 luwe, kan 6 luwe. 16 juta lebih nggih. Iya. Ketane dulu. Ikan 16 luwe. 16 juta lebih. Nah, sini iki. 16 luwe. Berapa? Ini kilane iki. Iki 16 luwe. Berapa? 200. Lebih. 200. Ayo ngono. Menang mlebu TV wadi lek kono. Tapi kisaran harga 16 jutaan lebih nih. Disini kalau menurut saya bisa standar lah sampai seperti ini dengan harga 16 jutaan lebih. Pasar sapi pelausan Magetan. Jalan sana. Nah, seperti ini
Oh iya. Berarti bakal seperti ini biasanya kisaran 35 juta sampai 30 juta. Tadi saya tanya masyarakat di sini itu sapi-sapi tiap harinya rumput ini badannya sampai besar gede-gede ini. Laki-lakinya bagus. Ya ciri-ciri sapi yang sangat rekomendasi itu seperti ini. Kakinya bagus, gede, lurus, dan punggungnya itu lebar. Thank you.
pagi. Salam Arek dari Pasar Wage Plaosan Magetan, Jawa Timur. Di sini pasar sapi ini terletak di kaki Gunung Lawu. Itu berarti kaki-kaki Gunung Lawu. Pasar di sini itu tidak seperti pasar-pasar biasanya karena bagus untuk digemukkan seperti ini. Sapinya sehat. Di Plaosan ini hanya menyediakan sapi-sapi jantan, akalan sapi jantan dan sapi gemuk jantan. Tadi pagi-pagi saya keliling pasar ini untuk melihat sapi gemuk, tapi ternyata juga ada setelah saya tanya ke warga sekitar. Di sini hanya jual sapi-sapi jantan, akalan dan juga penggemukan. Kalau kurang sekitar Magetan, Ngawi, Ponorogo, Madiun, insya Allah kalau datang ke sini cukup puas karena kenapa di sini pilihan sapinya banyak dan juga bagus. Itu mbak 16.250.000 nggih. Pak sinten? Pak sinten? Pak Parman Delemet. Oh, Pak Nak. Tapi Pak Parman 16.250.000. Jenis apa Pak ning? Sapi. Mas Meta nggih. Iki nggih. Rp18.250.000 ya Pak? Ya. Jenis apa nih? Mentari. Super ya? Jenis super. Sapi jenis super. Ini pasarane nopo sapi ini jantan jantan apa? Jantan jantan ya sapi wedok kamu ya? Antesan lho kok bumbung buat enten. Bumbung buat enten sapi wedok kok mriki. Ora gareng. Ora gareng. Teng YouTube lah, teng YouTube. Ayo cek YouTube. Yeah. Berarti jam pinten mas? Mangke dalu.
Kau tak makan jalu ke Beijing? Jame. Jalu pak. Biasanya jam bolu. Sinten, Pak? 17,5. Oh, 17,5. Nggih. 17,5 juta. 500. Iki. Limosin kene iki. Nggih. Limosin siaran. Channelnya gagas aku ini JTV. Channelnya Bayu Basir, Pak. Dan channelnya lihat tentang YouTube Bayu Basir. Mungkin saja di YouTube kan. 1,500,000 bakalan limosin deh. Ya. Ini 18 juta. Tidak larang ya. Gue bisa gian nih. Tak larang ya Mas Jo. 12 juta ya Mas Jo. Nggih, sedengan, Pak. Lumayan lumayan saya tentang bikin masalahnya. Wei, main play. Play. Halo. Nanti kok datang ke YouTube mata ini jenenge Pak Sukir ya? Pak Sukir suka bikin. Jalur 22,500. Kalian nampak Samusi. Kalian kan udah lepas baru paketan gitu. Tapi Pak Samusi baru. Oke. Saya beri juga.
pasar Magetan ini harga sapi cukup stabil dan bakalan di sini juga cukup bagus. Banyak pilihannya karena di sini cuma menyediakan sapi bakalan jantan saja. Mental lagi. Okay. Ini 9,500. Emosi nih kayak ini. Pak Rusli dalam ya? Jadi Magetan Pak? Oh. Rp20 juta. Ini bakalan saya-saya Pak ya? Bakalan saya-saya. Iya ini. Tapi lanang-lanang Pak. Ini betul Pak. Naik nopo stabil nopo mandap nih stabil nih tapi di pasar sapi Magetan ini stabil. Oke. Kisaran standar.
bakalan satu gramus. Sangat rekomendasi karena kulit tipis ini kalau dimakan